lanjut tadi ke mana? Pak. Apa? Tadi kemana kita? Tadi kita ini ke Taman Marga Satwa Seruling Emas. Ini menuju ke Surya Yuda Park. Nah, mobil mau, motor mau belok. Jumatan kali. Oh, Jumatan. Ini nikah, kan hari Jumat ini. Rencananya itu Jumatan. Jumatan ini hari Jumat bener. Nikah di hari Jumat lewat gitu loh. Bebek goreng. Tidak lewat tas. Kok kemarin katanya lagi ngapain bebek goreng? Papa juga enggak tawarin. Nanti kalau kau mau tahu sendiri kalau udah dibeliin. Kalau nggak suka nggak dimakan. Surya Yuda. Aku juga yang harus makan. Itu yang taman sebelah sini, yang bayar kemarin. Sono di dalam. Salah bapak. Ya kan nyebrang ini kali tas. Ya dekat ombak ya tas. Nih masukin nih Surya Yuda nih, bentar lagi. Surya Yuda masuknya ya. Masuknya. Iya, kita mau masuk ya. Motor. Mobil itu ada di sini, teman. Di depan lo. Masa? Iya. Cuma sudah berubah plat nomornya, cuma mobilnya aja sama. Waduh. Dia bawanya kencang berarti ya, cuman bukan nomor doang, bukan dia langsung nyalip kan. Jadi apa ya, nomornya lupa. Kalau nomornya aku ingat, cuman urutan nomornya saya nggak ingat. Kalau nomornya saya ingat dari 1 sampai 10 ingat ya tas. Aku juga tahu itu mah. Cuman urutannya aja. Pertamanya apaan? R apa B apaan? R dong. Tapi belakangnya FM yang tadi. Gak tahu sekarang udah jadi masih FM apa enggak. Nah jadinya AD. Ya bukan lah berarti ya. Ini mau belok apa enggak sih ini motoran? Sen kiri mulu. Ini. Jadinya Ude kan. Ude apa Ade tadi bapak bilang? Ade. Oh Ade, siapa Ude jadinya? Usaha dagang. Oh ya, ya nggak lihat sih tadi ini hitam, gelap banget nggak kelihatan. Apa ini hitam? Oh serinya. Nopol.
mobil? Motor itu udah tadi kita salib, dinyalip lagi itu yang bawa bayi. Oh. Ya enggak apa-apa, namanya salip-salipan itu hal biasa. Wong kita kan enggak bisa nyelip di kanan kalau terlalu ramai, motor masih bisa gitu. Tuh, motor masih bisa nyelip harus segitu tuh di pasti jalur merahnya. Sebiji orangnya ya. Ini motor begini rombongannya banyak. Kita salib, dia ada salah satu yang loncat terus ke kebon gitu. Nanti terus diuber-uber sama yang lain, mobilin yang ini. Uber bilang, "Lu nanti strepet, jatuh, enggak tahu mati apa kagak." Lah lu kagak tahu bukannya pungut dulu buat temen. Kira deket orang mana? Orang kucing berowong. Cuma orang gila. Bukan, maksudnya orang atasan sono. Gila tahu. Orang sini sendiri tuh. Eh, semua apa lu? Gitu kan. Waktu rumah sakit aja puskesmas deket tuh. Itu kayak modelnya yang di itu di mana itu? Alas Roban. Dulu kan pada begitu, pada nyari duitnya. Banyak. Jadi kalau ada mobil lewat, dia langsung loncat gitu. Jadi seolah-olah ketabrak, padahal mah nggak apa-apa, nggak lecet-lecet aja. Ngumpulin duit kayak gitu, jadi pura-pura ketabrak. Nah, kalau ini kabur aja, cot terus. Saya aja kalau ditakut-takutin kayak sejenisnya itu, yang pocong atau apa itu. Jalan atau ya kalau di pinggir jalan nggak apa-apa lewat, tapi kalau di tengah jalan ngegas saya.